Safari Ramadan KSJ Sang Pejuang Duafa. Ramadan adalah bulan yang paling terbaik untuk bersedekah. Terus melaksanakan Safari KSJ Ramadan 1444H 2023M. Pembina, pendiri komunitas sedekah Jumat, KSJ, Ikhwan Lubis dan Ketua Kes Provinsi Sumut Abdul Manan beserta Pembina Kartini KSJ, Pusat Dokter, Yeni Ikhwan mengunjungi pengurus KSJ Kabupaten Deli Serdang Sumatera yang diketuai Syam Nasution dalam program Safari Ramadan KSJ yang digelar KSJ Provinsi Sumatera Utara. Dihadiri Pembina Kes Kabupaten Deli Serdang Dr. Sri Pinem dan para relawan KSJ Kabupaten Deli Serdang. Pendiri KSJ Sang Pejuang Duafa yang didampingi istrinya melaksanakan pendistribusian paket sembako sembari menyantuni para anak yatim piatu di Kabupaten Deli Serdang. Serta Sang Pejuang Duafa juga melaksanakan bantuan dari rumah ke rumah kepada para kaum duafa di sekitar Jalan Polres Deli Serdang. Mewakili komunitas sedekah Jumat Pusat dan Provinsi Sang Pejuang Duafa Ikhwan Lubis menjelaskan, Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk kita bersedekah. KSJ saat ini melakukan pendistribusian paket sembako kepada kabupaten kota di Sumatera Utara yang telah kita agendakan dalam program Safari Ramadan tahun ini. Lanjutnya, sejak awal Ramadan sampai sekarang di 18 Ramadan ini kami telah mendistribusikan paket sembako di daerah lebih dari 1000 dan berlanjut sampai akhir Ramadan nanti bisa sampai puluhan ribu paket sembako yang akan kita bagikan di daerah-daerah Sumatera Utara. Semua yang diberikan kepada masyarakat duafa dan anak yatim murni hasil donasi para sahabat tanpa adanya proposal apapun. Niat perjuangan kami akan terus mengembangkan KSJ di seluruh Indonesia. KSJ akan menjadi gerakan sosial nasional ini yang kami cita-citakan dan insya Allah akan didukung masyarakat dalam agenda sosial pemerintah Republik Indonesia. Dalam Safari Ramadan pendistribusian sembako KSJ Kabupaten Deli Serdang sebagian diserahkan langsung kepada kaum duafa dan anak yatim di kunjungan acara Safari Ramadan pendiri pembina pusat dan daerah di Kevi Uncel Sam, Jalan Diponegoro, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.